Iki selama sampai nicer pepaya iki nak sampai hitungane iki ojo berhitung wis duwite entek to. Kira-kira oleh piro iki? Nek 10 ya oleh. 10 juta ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Anda sehat, saya sehat. Terus ada Bapak yang di sana, Bapak Kasan sehat. Nah teman-teman, sahabat YouTube, saya sekarang lagi berada di kebunnya Bapak Kasan ya. Sengaja dari kemarin ini mau saya upload waktu masih buah pepayanya ini banyak. Nah tapi nggak apa-apa lah, walaupun terlambat yang jelas saya tetap jalan untuk membuat videonya. Jadi teman-teman, ini adalah kebun pepaya milik Bapak Kasan ya. Memang ini buahnya sudah agak kurang karena memang sudah habis dipanen. Ini pirang wulan iki sampean niki? Jadi ini tanamnya sudah dari sejak puasa ya. Nah itu Bapak Kasannya itu. Jadi panen ini sudah dari puasa. Tanamnya dari puasa. Jadi satu tahun di poso ini, satu tahun. Panennya sudah berapa kali? Panennya mulai bulan 1. Oh, mulai bulan 1. Terus selama panen sampean ini pendapatannya sudah berapa? Teko pepaya lagi? Teko pepaya. Tiap hari-harinya? Hari-hari ya 200. 200, satu kali bawa? Iya. Ini kena sampean hitung-hitung wis kira-kira oleh pirang petikan? Berapa kali petik? Mulai langsung siji masalahnya. Oh iya. Banyak. Jadi ini sudah sejak lama ya. Sebenarnya itu hari hanya orangnya pas tidak di kebun. Nah, akhirnya terlambat, buahnya sudah mulai habis sekarang. Tapi tidak apa-apa, sekalian saya ngobrol dengan saudaraku yang satu ini, lama tidak pernah ketemu. Kalau saya tidak datang ke sini, tidak pernah ketemu dia. Kalau hari-harinya sibuk di pasar, sore ke ladang. Nah, kalau ada rapat juga, tidak mungkin dia datang. Jadi sekarang cara saya untuk ketemu dengan warga saya dengan cara begini. Saya terus keliling di ladang, di sawah. Apalagi kalau lihat ada warga-warga yang sukses ya, bertaninya bagus, ya saya cukup alhamdulillah senang. Tapi selama eneng corona iki gak ora berpengaruh rego kates. Malah larang malah. Malah larang ya. Malah buah kan lagi lagi uang malah. Semakin banyak uang gila buah malah. Jadi selama corona untuk harga dari pepaya ini malah semakin mahal katanya. Nah, ini sudah tinggal sisa-sisanya ini ya, teman-teman. Iki kates jenis apa iki, Bos? Jadi ini pepaya jenis California, tapi sayang sudah agak kurang buahnya ya. Lek prapto jerenian, iya. Mus kurang bering ada dia. Oh, gue kira saya di bering. Saya di burung lubang ya, sekitar paling anak petang belum petang, gak terlalu akhir. Berarti saya kesama nih saya idir terus. Iya. Ya, hari-hari ini jalan biro. Nah, saya ini berkurang, ya. Mulai paling itu 100 yang saya ini. 100, tapi kan resik. Iya. Masih syukur lah. Iya, ini 100 sih itu hari-hari ini. Ini kinane yo orang 100 saya ke 200 ini. Apalagi nambah pepaya itu? Enggak, maksudnya kan pepaya ini langsung tak termau nih wong. Oh, ngono. Kata aku itu. Digo Pak Rati sak dulur-dulur itu kinane. Misalnya sendiri mau. Enggak ngiter, ngeterno, habis sore diterno, nak ini Pak Rati.
terus dibagi satu dulur yang konyol anu sing terpon apa anu. Iki selama sampai nicer pepaya iki nak sampai hitungane iki ojo berhitung wis duwite sente to. Kira-kira oleh piro iki? Ya nek 10 ya oleh. 10 juta ya? Ya lumayan lah. Ada 10 jutaan ya. Tapi saya mudah-mudahan uangnya disimpan. Iya. Kalau udah dipakai makan ya masih ada. Jadi teman-teman ya ini tadi saya bukan kebetulan ya, sengaja kesini. Alhamdulillah beliau masih berada di kebun. Ini sudah jam 5 sore, hampir setengah 6 ya. Tapi beliau masih di kebun, makanya saya langsung menuju ke sini. Nah, terus kayak anu nih, apa nih? Jupita nih? Iya, lagi mulai bibit nih. Jadi ini sudah agak mulai apa? Buahnya berkurang, sudah mulai mulai mau menanam lagi ya ini bibitnya ya. Beginilah karena apa? Modal sendiri ya. Modal kecil jadi ya. Yang penting jadi. Ini kemarin waktu masih awal-awalnya luar biasa ini. Ya waktu awal-awalnya luar biasa. Sekarang sudah tinggal habisnya. Siapa? Gila apa? Nanti akhirnya Ence mesti tak wawancara ini kono. Hari deh ya. Nah, jadi inilah cara saya bertemu dengan teman-teman saya. Ini sebenarnya kakak Leting ini ya, tidak jauh beda umurnya dengan saya ini. Kalau Mas Hasannya ini ya. Samaan kelahiran itu 77. Nah, saya 80. Enggak jauh beda lah. Hanya memang ini beliau ini termasuk di desa saya enggak terlalu banyak komen ya, satu ini kayaknya. Cukup dirasakan sendiri. Apa yang menjadi deritanya. Mulai dari bantuan enggak dapat, diem. Ya mudah-mudahan diemnya enggak ngerasani Pak Desane ta ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan lah. Jenenge cah enom iki makane kenapa aku lebih fokus. Iya. Wong tua. Karena enom sing dikeki, pasti kabeh harus ngekeki. Iya. Sementara anggarane ra cukup. Nah, kalau ini teman saya kayaknya ndak lah. Ya mudah-mudahan tidak, karena alhamdulillah. Ada penghasilan golongan. Iya. Makanya sekarang itu bantuan koyo ora tepat sasaran kabeh modelena an. Iya. Apalagi sing teko BSD kuwi delok wong suke-suke oleh. Tapi wong dhewek kan piye men? Wong trahe ora ndek. Iya. Tapi nek kok dana desa yo sing kuat tua. Terus nek nek beras apa jelas. Tapi sampean sembako kae oleh ora? Sembako sing 5 kiloan. Ambek arek. Emek lengone. Oh iya oleh. Oleh to? Ya oleh berarti. Dikungune Pak wis likun kae to. Iya, cocok iya. Oleh. Ya kan memang pakeno sing urung oleh belas iku di GKI. Tapi kan walaupun ra podo tapi sepenting ngrasakno lah. Iya. Terus sampean menurut sampean apa? Kanggo aku saran-sarane. Menurut sampean piye? Menurut aku menurut anu ya wis apik menurut aku. Saran-sarane ke depan lah istilahnya. Bangun-bangunan apa ya dibenahi. Ya jembatan iku lho sing lorong ngono. Sing iki sing kono blok ayo iku sing tembus dubi iku sing lha iya sing gone Sunoto kuwi iya iku sing iku sementara wis tak usulno terus iku tapi yo mudah-mudahan berhasil nanti yo
maksudnya sekolah apa masalah yang anu apa anggarannya gede wih. Oh nyata ya masalah kalau pombone ngono kan nah ini ngusulnya itu kan oleh yang pembuli aku no. Nah itu waktu Nadira tuh waktu pun Nadira nah yang ini kayak ini diusul Pak Anggun bareng ya mbah mudah-mudahan tembus iya jadi saya ngusul terus datang lu jembatan siji iku nah kono kuwi ambek sing nok kono kae baru iku dana dana desa tak dileh kono pasti uang ya akan komplain karena mau dadi sitak sitok iku urung-urung itu dadi iya makanya ya ngenteni kok bantuan ke kabupaten tuh iya ya jadi teman-teman sahabat YouTube ya ini sudah sore memang tapi ya saya sempatkan ngobrol. Saya selama ini barusan ini ngobrol dengan ini bosku saat ini. Barusan kalau saya tidak datang karena orangnya ini memang pendiam memang. Kalau saya datang ke sini tidak pernah ngobrol. Ya paling ketemu di jalan ya. Cuman sapa-sapa saja nggak pernah ngobrol lah. Sekarang barusan ngobrol. Jadi intinya tetap kuat berusaha lah. Iya. Intinya gue. Nah, aku selalu ngomong nom gak usah nih terlalu ngisip no bantuan. Iya. Ngisip nom nom. Nasi yang tua-tua itu lu perlu di ragati nasi yang nom-nom itu berarti cek nak tak nom nak lambu sa orang bisa makan itu kebanyakan ya, saking ya. Males ya yang pakai peluang kerjaan jadi teman-teman ya saya cukupkan di sini ya obrolan saya dengan Pak Hasan besok-besok lagi mungkin kita ngobrol lagi kalau sudah panen ini pepayanya lagi ini. Jangan lupa tetap dukung channel saya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.